gagal memasukkan satu kali kesempatan pada babak penalti kali ini. 5-5 skor sementara. Kita lihat Alexander kita lihat luar biasa tendang dari Alexander ini, sayang sekali harus melewat. Kita lihat Jordi Alba, apakah Jordi Alba menjadi penentu kemenangan kali ini? Apakah Jordi Alba dapat menjadi pahlawan untuk teman-teman satu timnya di Barcelona? Kita lihat sudah mulai dari kecil, kita lihat Jordi Alba berhasil mengantarkan Barcelona lolos ke babak selanjutnya. Karena Juventus harus gugur ke babak lawan.